Nyata -nyata, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan ikhwah, dari Joko Sulistyo Dinoyo Lawar. Bagaimana sikap kita terhadap perkara-perkara agama yang sudah diajarkan kepada kita sejak sekolah umum SD SMP SMA? Sedangkan setelah mengenal manhaj salaf, kita semua menyadari bahwa yang diajarkan dulu itu kurang tepat dan tidak atau tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya itu pemahaman para sahabat. Semisal so, tentang sifat 20. Nah, ini saya komentari dulu tentang sifat 20 ini. Kata ulama begini ya akhi Kata ulama salaf Bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang tidak terhitung banyaknya Adapun yang 99 itu Itu tidak membatasi nama-nama yang lainnya Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak Sammaita bihi nafsak Awanzaltahu fi kitabik Awalamtahu min khalqik Aku indak. al Ya Allah, Kau minta kepadamu dengan perantaraan seluruh nama yang Kau miliki. Baik yang nama itu Kau sebutkan, atau yang Kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu yaitu para nabi, atau yang Kau turunkan dari wahyuMu, atau yang Kau sembunyikan nama itu namamu itu Tidak ada yang tahu kecuali engkau ya Allah Agar kau jadikan Al-Quran ini penyejuk hatiku Dan penerang dadaku Dan penghilang kesedihanku Dan penghilang kegundahanku Di situ jelas Nabi menjelaskan bahwa Nama Allah itu tidak terhitung Hanya Allah yang tahu berapa jumlah pastinya Sedangkan kita tahu bahwa setiap nama Allah Azza wa Jalla yang maha bagus Tergandung di dalamnya sifat Sifat Allah yang maha sempurna Lagi maha tinggi Jika nama Allah tidak terhitung Tidak terhingga Berarti sifat Allah lebih daripada 20 jelas Tidak terhitung juga nama al Sifat Allah Itu jamaah sekalian Kemudian Malaikat Israel Itu pernah Sampaikan oleh guru kita dulu waktu SD SMP. Iya, kata Syekh Al-Albani, tidak ada hadis yang sahih penamaan malaikat Israel yang benar malakul maut. Dalam Al-Quran, malakul maut alladhi wukila bikum. Thumma ila rabbikum turja'un. Malaikat maut yang ditugasi oleh Allah untuk kalian ketika datang kematian. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan untuk dibalas. Jadi yang benar adalah malakul maut, malaikat maut, bukan malaikat Israel. Kemudian ada yang bilang bahwa Nabi dan Rasul wajib yang wajib diimani hanya 25 saja. Selebihnya tidak. Nah, ini juga salah. Yang benar adalah bahwa para Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124 ribu orang. 124.000 ribu orang. Dan di antara mereka ada 315 Rasul. alaihi wassalatu wassalam. Dari mana kita tahu ini? Dari sabda Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang hasan dalam dalam kitab Tarikhul Kabir oleh Imam Al-Bukhari. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan wa jumlah mereka ada mi'atun wa arba'un wa isrun alf. Ada 124.000 orang Nabi. Wa minhum 300 wa nayf wa fi riwayah 15 rasul Ada 315 rasul. Jadi harap diralat. Kalau jumlah nabi dan rasul cuma 25 itu sangat kurang. Memang yang disebut di dalam Al-Qur'an cuma 25. Tapi yang nggak disebut di dalam Al-Qur'an dan disebut dalam sunnah kemudian disebut secara global oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata jumlahnya 124.000 orang. Jadi bukan hanya 25 Begitu pula malaikat Subhanallah malaikat itu bukan Cuma 10 yang wajib diimani Malaikat itu jumlahnya Masya Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya Kecuali Allah Langit ada 7 Itu semua penuh dengan malaikat Langit ada 7 Itu semuanya penuh dengan malaikat Bahkan setiap jengkal di langit itu ada malaikat yang sedang sujud atau rokok atau bertasbih. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Sangat banyak. Dan mereka semua punya nama. Mereka semua itu punya nama. Hanya saja yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dari nama para malaikat itu beberapa saja. Seperti malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi rezeki air hujan. Begitu pula malaikat Israfil ditugasi oleh Allah untuk meniup sangkakala. Malaikat maut ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggenggam nyawa orang yang mati. Kemudian e, malaikat mungkar nakir ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk menanyai orang-orang e, yang dimasukkan liang lahat, liang kubur. Itulah nama-nama malaikat yang disebut dan juga pekerjaannya. Ada malaikat yang enggak disebut namanya tapi disebutkan pekerjaannya. Seperti yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat takdir janin yang umurnya 4 bulan. Itu disebutkan pekerjaannya tapi tidak disebutkan namanya. Itu kaum muslimin dan muslimat. Barakallahu li Jadi wajib kita imani malaikat semua malaikat yang sangat banyak yang ada di langit tujuh itu semuanya dan yang ada di bumi yang sudah ditugasi oleh Allah dan juga antara langit dan bumi kita semua mengimaninya kita mengimani mereka bahwa semua mereka punya nama baik yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah maupun yang gak, yang maupun yang nggak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan yang disebutkan pekerjaannya walaupun nggak disebutkan namanya kita mengimani semuanya jadi kalau mengatakan bahwa malaikat yang wajib diimani cuma 10 itu kurang harus diralat walhamdulillah kita dengan belajar manhaj salaf ini Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat maka kita akan semakin luas wawasan kita Barakallahu fikum jamiah